Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawanku semua? Kembali lagi bersama saya, Masto Cempreng. Hari ini saya mau itu kawan, mau nerpali mobil. Ya, saya mau pasang terpal kerodong mobil Hino ya. Ini Wong, itu kerodong ya. Jadi ini mobil Hino kerodong otomatis ya. Lanjut ya, kita saksikan terus seperti apa hasilnya nanti ya. Lihat dulu terus kawan, kerodong otomatis bikinan saya ini, karya anak bangsa ini. Jadi ini nampak seperti ini kawan ya. Ini kerangka, kerangkanya nanti saya mau pasang itu terpalnya. Ini terpal masih ditaruh ya, belum dipasang. Nanti kita pasang. Jadi setiap hari itu kerjaan saya seperti ini kawan, bikin kerodong mobil truk, mobil pickup ya. Jadi kerodong itu dia otomatis, bisa tinggi bisa pendek. Nanti saya mainin dulu ya, pakai remote ya. Tuh. Seperti itu kawan, itu masih kerangkanya ya, nanti jadinya seperti apa saksikan terus. Yang bagian bawah udah selesai Wong ya. Jadi nanti tinggal lanjut yang atas. Oh ya, buat kawanku semua, saya mohon maaf sekali ya Wong ya, jika video saya tidak semaksimal seperti youtuber-youtuber lainnya itu, karena saya sangat minim dengan alat saya ya. Tuh. Jadi dia bisa naik turun Wong. Tadi terpal tadi udah yang di dalam, yang bawah, terus nanti tinggal dure atasnya. Itu atasnya udah jadi terpalnya, belum dinaikin aja. Tuh, terpal yang atas di bawah itu nanti dinaikin pasang. Jadi dia seperti ini Wong. Apa yang pengen lihat mesinnya Hino? Seperti ini ya, common rail ya. Itu dia usar-usar gemuk biar licin, biar nggak peret. Kita langsung lanjut ke terpal atas ya Wong ya.
Kalau ada dipasang seperti ini, Wong ya. Nah, itu belakang ada pintunya. Eh, kayak karet itu. Karet yang mesti cantolane. Hah? Iya no. Muri botine. Ini belum selesai ya. Jadi ini semua dibaut. Baut. Udah aman, enggak bakal kabur angin insyaallah. Enggak bakal lebek-lebek gitu enggak. Karena kenceng ya. Tadi sebelum dibaut itu tiap sudut ditarik dulu kenceng. Jadi terpal kenceng, Bang. Ini belakang ini ada pintu, jadi pintunya bisa dibuka. Dia pakai hidrolik manual tapi. Ya kalau dari depan nampak seperti ini, kawan. Jus. Nah, jadi kalau ke bawah dia ya. Jadi kalau ke bawah dia itu sama kepala itu rata, lebih pendek dikit. Kalau posisi lagi ke bawah ya. Tapi kalau di saat naik terus lem kan le. Kalau naik tinggi banget dia ya. Jadi kalau posisi naik gini dia dari bawah sampai ke atas itu sekitar ini saya bikin 360 apa ya? Oh ya kurang lebih segitu, 360 dari bawah ke atas ya. Itu permintaan itunya loh, permintaan juragannya.